Assalamualaikum. Kita mau ke Hidden Palace, guys. Dan di sini gue bersama adek gue mau nge-review juga tempatnya kayak gimana sih. Berhubung gue tuh belum pernah gitu ke Hidden Valley, jadi nggak tahu sih tempatnya tuh kayak tebing-tebing gitu. Entahlah, gue kasih tahu lokasinya. Tapi kalian bisa cari sih di Google Maps juga Hidden Valley Purwakarta kan. Berhubung gue juga di sini nggak tahu tempatnya kayak gimana, ya udahlah kita review aja ya kan. Oh ini nih, masuk ke sini kita bayar dulu, nggak tahu deh bayarnya berapa. Oh 3.000. Ini 3.000 bayar masuk doang. Oh parkir, berarti di dalam bayar lagi gitu. Oh gitu. Makasih ya pak. Oh bisa nginap di sini? Oh gitu. Bagus ya. Pak, makasih ya. Dah. Boom. Keren. Wow. Parkir di mana, Neng? Parkir di mana? Nah, jadi ini tempatnya. Nanti gua lanjut lagi di dalam aja. Assalamualaikum. Jadi kita tuh di sini lagi ada di Purwakarta, tepatnya di tempat apa sih namanya? Hidden Palace. Hidden Palace ya. Yang bertempat di Desa Sukatani. Hmm, itu. Jadi tadi tuh dari rumah perjalanan berapa menit ya? Paling sejam, sejam lah ya. Sejam, dan juga tadi tuh jalannya ada agak-agak gimana gitu ya. Ada yang rusak atau gimana, tapi pas mau jalan masuk sih itu jalannya mulus. Dan tadi berapa tiket masuknya? 35.000. Ya tadi mana sih ya? Masih kehitung murahnya. Masih kehitung murah. Nah ini nih. Jadi tadi tuh tiket masuknya tuh 35.000. Dan nanti ya gue mau kasih apa ya namanya ya? Review tempat mah, masa pemandangan mah. Ya gitu. Ini dan ada pilar-pilar sabarah hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilar. Ada 7 pilar. Lumayan buat bikin ayunan di sini. What? Janganlah jatuh. Oh ya, dan di sini juga sebenarnya tempatnya tuh kayak apa ya? Tempat penginapan ya? Resort. Resort. Ada. Jadi kalian tuh bisa nginep di sini. Ada kolam renang. Ada kolam renang, ya pokoknya kalau misalkan ada resto, tempat family gathering tuh cocok lah di sini lah ya. Paling nanti kita berdua mau terputar tempat ini. Dah. Sekarang kita mau nge-review si Hidden Palace ini. Puntennya memang orang Sunda. Jadi kemarin-kemarin teh pengen liburan teh ya, baru libur. Itu teh Gunung Bongkok, mentelmat mah, Gunung Parang. Itu pilar-pilarnya, pilar. Mun lihat di Google mah, cina ini teh dibuatnya dari zaman Belanda. Teret tete. Ketinggalan itu sadayana. Tuh ku abi mah di pasian terang piunanya. Jadi enggak perlu bayar kalian teh. Baik, kita bayarna harus subscribe, like.
like, comment, dan share. Kita bisa bermain bersama keluarga di rumah. Aman. Di sini tuh tempatnya unik banget. Jadi kayak apa ya? Kayak peninggalan sejarah gitu, tapi kayak agak modern juga. Dan di atas itu tuh banyak kayak apa ya? Kayak hiburan gitu. Banyak patung-patung kan. Tuh. Jejak manusia purba. Tuh, ini Gunung Bongkok kena keterangan, Nak. 975 MDP. Sepatunya sih ini ah iya anu di NTPP ya, lumayan sih panasnya, tapi panas tapi tiris gitu masihnya, panas panas tiris muriang, cocok lah buat bawa keluarga kita keluarga kita nanti tuh seueur menara Eiffel di situ tehnya. Wah, ya patung naik kuda. Ini resortnya. Tuh ayah kura-kura. Tuh kolam berenangnya. Cuman ada dua kolam. Tuh, dua kolam tapi bersih. Bersih. Sampai jumpa.